Halo semuanya, selamat siang. Selamat datang kembali di live streaming Remora. Assalamualaikum Bang, aku Rizky kembali ya. Halo, waalaikumsalam Rizky, selamat datang. Ada Golden Mangga Gaming DJ. Halo Aldo for you Bang, lagi ngapain? Lagi live streaming? Mas Wahyu, halo Om. Halo juga Om. Selamat siang Om. Halo Genu moderator, di sini tidak ada yang boleh nonaktifkan komentar viewer kecil spam. Masih nyeting live, sabar ya. Lagi basahin tenggorokan dulu biar enggak kering. Bang, apa kabar? Baik-baik aja. Alhamdulillah baik-baik aja. Cuman hari ini panas banget, guys. Jadi gue banyak minum air hari ini nih. Udah habis botol nih, gue minum lagi nih. Halo Bang, lama tak berjumpa. Halo Wahyudi, lama juga tak bersuah nih, nggak kerja Bang. Ini lagi kerja nih, live streaming. Oh iya, jangan lupa di like dulu guys sebelum kita mulai. Jangan lupa dikasih like-nya dulu. Dan terima kasih buat yang sudah berhadir untuk live streaming ini. Buat yang nonton replay juga, halo, selamat datang, selamat bergabung. Jadi siang ini kita live streaming lagi, lanjutin lagi karir mode di Planet Zoo. Dan kita bakalan ngelanjutin ke bagian selanjutnya nih. Yang kemarin kan udah yang Madagaskan. Panda Park ini sebenarnya udah selesai, tinggal ya ngasih bangunan tempat minum dan makan sih. Jadi untuk hewannya pun udah nggak ada lagi, jadi gua anggap selesai. Terus Maple Leaf Wildlife Park di sini udah 2 bintang juga, ini sudah pernah gua mainin. Jadi yang kita selesaikan itu yang belum pernah kita mainin ya guys ya. Nah, mudah-mudahan yang Afrika ini bisa 3 bintang nih, kita bisa selesaikan. Jadi kita bakalan langsung aja. Oh, tunggu bentar. Jadi gua kasih tau dulu. Jadi di Taman Safari Caldera ini tuh ceritanya kebun binatang yang dibangun di bekas itu, teman-teman. Di bekas lokasi Gunung Merapi, ya kan? Terus di sini tuh cuman ada hewan Afrika. Cuman nggak tahu nanti apakah ada hewan yang lain selain dari Afrika. Nanti kita lihat di dalam in game-nya. Dan seperti biasa di sini kita bakalan selesaikan lagi, kita bakalan finishing karena sebagian dari kebun binatang ini belum selesai. Jadi kita bakalan langsung mulai saja. Dan di sini kita pakai level medium kah? Atau easy? Janganlah medium lah ya. Tengah-tengah. Halo Satria Dips. Cipta Akbar, halo. Halo semuanya yang sudah berhadir. Ini bentar lagi kita bakalan mulai. Halo semuanya, halo. Ini ngomong-ngomong udah pada makan belum nih? Jangan-jangan belum pada makan ya, atau lagi sementara makan nontonin live kan? Bang, ada game baru Bang, namanya Jurassic World Evolution. Itu game udah lama. DLC-nya baru mulai itu. Ada DLC baru kayaknya. Oke guys ya, jadi kita bakalan langsung aja menuju ke Great Caldera Safari Park. Wah, sholat Jumat dong. Itu wajib. Wajib bagi pria muslim untuk sholat Jumat ya. Oke, kita menuju ke Safari Park-nya, teman-teman. Ayah udah tadi makan mie ayam. Gue semuanya, teman-teman viewer gue ini makannya mie ayam ya. Mie terus. Hati-hati loh, guys. Oke, selamat datang di Caldera Safari Park. Wih, akhirnya kita main di Safari, teman-teman ya. Beautiful.
Ketemu lagi dengan Bapak Bernie Godwin. Yes. Gak ada nyawer pahala ya. Paling ngedoain aja guys, biar pahalanya dapat. Bang mau bikin exhibit apa aja? Ntar kita lihat di sini nanti. Kita kan nyelesain dulu beberapa misi di awal. Biasanya itu di bronze, ya kan? Nanti kalau udah menuju ke silver, baru kita disuruh biasanya untuk silver apa gold ya? Baru kita disuruh bikin beberapa exhibit. Nanti kita lihat di sini ada apa aja hewannya. Bang, kenapa live pas waktu kerja? Jadi bentar lihatnya. Nanti kita live malam lagi ya. Kebetulan gue lagi santai daripada gabut, mending gue live. Kalau yang ngebuild harus apa namanya tuh? Harus menguras tenaga dan pikiran tuh baiknya malam ya kan? Setelah bangun langsung tidur deh, enak kan. Oke, kita mulai dari medal bronze. Rilis satu hewan to the wild. Oke, terus bikin transport ride. Ini di sini baru 547, sementara ini perlunya 700. Increase the education rating 1,2. Oke, have a list 1400 guests in the zoo. Harusnya selesai ini. Oh enggak. Oke, mari kita mulai. Malam lagi bikin zoo baru aja, Bang. Zoo baru apa ya? Zoo baru temanya apa ya? Bagusnya kalau zoo baru itu temanya apa, guys? Ntar gue ada map baru tapi belum sempurna belum semuanya sempurna untuk dimainkan ya. Belum komplit lah untuk dimainin. Masih ada beberapa yang masih kurang yang perlu gue tambahin. Tapi kalau kalian punya saran apa nih bagusnya temanya apa kalau zoo baru? Wetland kan udah mau selesai juga tuh. Moon Lake apalagi. Gue gabut pengen beli truk. Banyak juga duit lu ya. Tapi Sultan mah bebas ya kan. Golden Mangga Gaming. Wait apa? Ayo putar musiknya sampai bawah. Temannya North America Safari Zoo. Oh iya, yang kita diingatin lagi nih. Jadi gue diingatin lagi sama kalian nih. Gue punya ide, ada ide. Nanti kita sambil live. Kita mulai dari rilis satu hewan, satu spesies di dalam habitat to the wild. Kira-kira apa yang kita rilis nih? Kok baru masuk udah disuruh ngerilis ini? Akhirnya kita di sini bisa lihat African Wild Dog nih. Belum pernah loh gue bikin African Wild Dog nih, akhirnya kita bisa lihat di sini. Ini kayak itu ya, kulitnya tuh kayak apa ya? Kayak selimut yang gambarnya harimau gitu guys. Belang-belang. Ini si African Wild Dog Muamba. Namanya Muamba. Sari roti, sari roti. Wah, setiap hari tuh. Tiap pagi pasti sari roti lewat depan rumah gua, guys. Turun dulu bang, ya kita turun dulu ya, kita lihat dulu ada apa aja di sini sebelum kita rilis. Ini ada gajah, African elephant, wih, kalau nggak salah African elephant ini di remake, nggak tahu itu remake kan, akhirnya dengar suara gajah, lama banget nggak pernah dengar suara gajah. Katanya di remake, nggak tahu itu remake dari orang, ya aset orang atau mungkin di remake dari Frontiernya. Wih, kok glossy gini ya, kayak ada spotlight gitu guys, tuh kan
kayak dikasih clear gitu, jadi biar mengkilat. Tuh kan kayak ada plastiknya gitu. Ini ada siapa nih? Viola, ada siapa lagi? Soleha. Namanya Soleha. Wah, ini. Oh iya, kalau di Afrika kan banyak ya muslim-muslim Afrika. Soleha namanya, guys. Ondo. Wah, ini nih. Ini pasti alfa bukan? Udah jelas, ya kan? Mokondo ini. Mokondo. Itu kepanjangan ya, Kondo dia. Ada zebra juga, Jemile, ada Mawia. Bikin kayak di safari jadi bisa masuk ke exhibition pakai mobil kayak di safari. Nah, nice idea itu. Bang, bikin kandangnya hyena. Ya, nanti kita lihat ya pas disuruh kita bikin exhibit, kita bikin kandang hyena. Mudah-mudahan ada sih hyenanya. Kayak sapi bang, mukanya kayak Kenu. Wih, awas ntar Kenu marah tuh. Sampai tanah dikubur dong. Halo Aldi Putra, Putra Firmansyah, selamat datang, selamat bergabung. Main DLC Hero bang. Oh iya, nanti ya, DLC Hero tuh udah ada mapnya sendiri. Nanti ya. Nanti kita menuju ke... kayak Europe theme. Tapi sebenarnya temanya itu tema suasananya, atmosfernya dan scenery-nya maupun environment-nya itu gue bikin supaya seperti tempat apa ya? Tempat rekreasi di Indonesia. Nah, salah satu inspirasinya itu adalah di Lembang. Di Lembang dan juga mungkin beberapa tempat wisata yang ada di Jawa Barat lah gitu, teman-teman. Dan ya, yeah. Nantilah lihat sendiri. Soalnya belum selesai sih mapnya tuh. Gue pengen bener-bener serinya itu sempurna. Jadi nanti tunggu ya, tungguin aja. Oke, okay. Ini gajah udah, zebra udah. Ada apa lagi di sini? Jerapah. Oh, jerapah terpisah ya. Untuk kawasan Afrikanya ini jerapahnya terpisah sendiri, cuman-cuman. Terus, oh ini udah ada, hyena udah ada nih. Hyena bukannya berburu pada malam hari. Berburu malam hari apa siang hari? Kok malam hari dia malah tidur ya? Nih hyena ini. Itu ketawa siapa? Eh, kok ketawanya kayak gini sih? Nyolot banget ketawanya. Tawa nggak dia? Tawanya kok gitu ya? Hyena kayak gitu ya? Ngeselin banget ketawanya. Terus ada apa lagi? Jadi hyena udah ada nih. Kita nggak bakalan bikin hyena lagi dong berarti. Habis hyena apa hyena sih? Coba tulisin guys, tulis bacaannya tuh apa, hyena atau hyena? Untuk ngebaca nyebutin namanya itu gimana, hyena atau hyena? The springbok. Oh. Springbok ini antelope. Olani dibongil ala kesanati delu baderinwa. Oh, gua kira badarui. Ternyata baderinwa. Ditembil. Aida. Ini nama-namanya ada identik-identik Indonesianya juga nih. Aida. Asanati ya kan. Makena. Eh, kok jadi makena sih? Oke, kita langsung ke misi aja nih. Di sini kita bakalan rilis yang paling banyak di sini adalah springbok. Betinanya buset banyak sekali betinanya ya. Kita bakalan ini bagus, ini silver, oh ini bronze. Kita rilis ya. Kita bakalan rilis Olanihi. Bang,
Gak main Zoop. Planet Aquatic. Aquatic, Aquatic serinya udah selesai, nanti lagi kita mulai seri Aquaticnya nanti lagi. Bagus sih kalau bikinnya ada akuarium, ya kan? Nah ini sudah build transport ride, emang belum ya? Transport ride-nya berapa meter sih? Oh ini masih close. Oke. Harus disempurnain guys, makanya di sini kan kita disuruh untuk bikin tracknya itu sampai 700, panjangnya itu 700 meter. Set ini panjang banget, 700 meter, lebih 700 meter. Oh, hitungan di ini ya, hitungan di planet itu beda. Mari kita mulai di sini. Mana sih stasiunnya? Stasiunnya mana sih? Oh, di sini. Oke, kita tutup ini, tutup edit track. Nah di sini kan belum nyambung nih, berarti di sini kawasan Afrika lagi. Auto complete aja lah lama-lama ya. Kalau auto complete sayang banget, tapi nggak apa-apa sementara, nggak apa-apa sementara, tidak apa-apa. Hyena, hyena. Oke, hyena. Bukan, berarti bukan hyena ya. Hyena. Pilih yang ada badaknya. Kok jadi larutan penyegar. Cap badak 3. Tulisannya hyena, ngomongnya hyena. Oh, oke. Thank you. Nice Kenu. Ini baru moderator, mantap ya kan. Badak putih, utara tinggal 3 di dunia, jadi encandaan dong. Jangan dong, jangan dicandain. Kita doain mudah-mudahan itu ada mukjizat supaya bisa berkembang lagi. Ini udah complete. And crash education rating. Kita buka dulu kali ya, lumayan kan buat tambahan. Pintunya. Oke. Kita sudah buka ini teman-teman, track ride-nya. Ini safari tour, adventure tour. Ini udah pada banyak orang. Kita cobain aja ini. Kita sebagai anak-anak, namanya Muhammad Salter. Ini siapa nih? Antoniet Salter. Oke. Kita tur dulu, kita bakalan keliling-keliling dulu, klinong-klinong menggunakan safari ride. Bang, ada binturong di situ. Di situ mana? Oh, di planet zoo-nya. Di planet zoo ada binturong. Bang, coba bikin trek nyambung ke exhibit Boy Afrika. Way Afrika belum. Tunggu. Ini mati gak, Pak? Nah, gini aja deh. Gini aja ya. Soalnya si bocil tuh. Nih, si bocil kependekan. Gini aja lah. Kenapa anak kecil ditaruh di depan tanpa pengawasan orang tua lagi? Ntar, sabar. Gimana kalau kita coba di mobilnya aja deh? Coba kalau gue naik di mobilnya, stasiun berapa tadi ya? Tren, nah ini deh. Set paling belakang, set 2, set, nah ini nih. Nah sini aja deh. Ini jelas kan? Kalau gini jelas nggak? Ini bagus nggak kameranya nih? Atau mau kayak tadi aja? Halo, jangan nge-spam ya, ntar si Kenu marah-marah tuh. Aina Dubun spam. Iya, jangan spam dong. Hayu lo, kita langsung gas tour. Ini adalah kawasan Afrika, saudara-saudara, bapak ibu, anak-anak, bocil-bocil. Ya, di situ kalian bisa lihat ada zebra dan juga jerapah. Jerapah apa sih, gajah.
Kita sekarang berada di tunnel. Biasanya di tunnel ini adalah tempat berkumpulnya para hyena. Sekarang kita lewat mana nih? Sekarang kita masuk ke area. Oke, di atas adalah jalan layang. Sebelah kiri ada exhibit hyena, tapi tidak kelihatan. Halo Mama Nabul, selamat datang. Welcome back. Masak apa? Ngomong-ngomong hari ini masak apa nih? Kok jadi telat? Kayaknya banyak yang dimasak ya hari ini. Eh, ini stasiun di mana nih? Oh, ada stasiun juga di sini. Ah. Baru tahu. Ternyata ada stasiun di sini. Ya. Belum jadi gitu ya. Berantakan tuh kan ada material-material bangunan yang belum jadi. Ini lahan kosong nih guys. Ini bagus, kita bikinin apa nih? Buaya, exhibit buaya. Bang, pernah ke kebun binatang? Pernah dong. Tuh lihat aja di beranda gua tuh, ada story yang enggak semua sih, tapi ada beberapa hewan yang sempat gua jadiin short. Bisa lihat di beranda, lihat aja di beranda. Bucil apa? Bucil caper. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue jadi ngeri. Bang, bikin wahana diving bersama ku Daniel. Gila, diving bersama ku Daniel. Ini kawasan Afrika juga. Ini ada jerapah. Dan ada antelop, springbok namanya, springbok. Iya, lagi banyak pesanan, masaknya udah dari jam 3. Rendang sama sambal kentang, wih enak. Tapi sayang, rendang tuh pedas kan, pasti rendangnya pedas nih. Udah kelar dari jam 9. Udahin, mudah-mudahan makin banyak yang order, makin banyak yang pesan, biar makin ramai. Amin. Jangan lupa kirim satu ke sini. Udah, oh udah sampai ya? Gak sadar, udah sampai. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat dulu di sini ada Fantazel lagi. Fantazel ini gak bosen ya datang ke sini. Ngeliatin apa di sini? Tunggu. Dia lagi main City Skyline, ngapain? Oh, enggak, dia main Project Zomboid. Karakternya malah mampir ke sini. Lupus Luna, Lupus Luna siapa? Lupus Luna. Ada yang kenal enggak guys ini Lupus Luna ini siapa? Unit Workshop. Oke. Kita perlu membangun workshop. Di sini workshop. Facility. Oke, tadi sebelum nge-record ini, gue itu ya, gue lagi nge-record itu juga. Sebelum live ini gue nge-record Planet Coaster. Jadi mungkin dalam beberapa hari ke depan mungkin ada bakalan konten Planet Coaster. Jadi tungguin ya. Lanjutin yang kemarin sih. Ya apa ya? This facility, workshop. Oke, workshop. Kita akan taruh workshopnya di ini apa nih? Oh, di sini aja deh. Ini apa, mesin air? Workshop. Yaps, di sini. Workshop. Terus kita ke ini lagi nih, ke research. Mechanic research. Afrika, oh belum selesai. Franklin aja deh. Franklin 5 bintang nih. Biasanya lebih cepat. Terus yang lain kita suruh. Ini berapa sih workshop di sini? Tunggu bentar guys ya. Untuk staff workshop building, staff facility. Mana aja nih? Wah, masih sedikit. Oke, kita kasih di sini lagi workshop.
Nah, jadi biar makin banyak, biar makin cepat juga dia nyariin building materialnya nih. Di sini taruh aja apa ya? Europe, Europe. Oh, jangan. Oh, North Africa, North Africa. Oke. Okay. Kecoa yang dimasak nggak ada. Kecoa dimasak. Tapi ada orang yang makan kecoa, ada loh. Soalnya hewan yang bisa hidup di daerah. Eh, tunggu, gue ketinggalan chat di mana nih? Kalau aku masak kecoak, aku udah pada masak kecoak semua nih. Udah pada ngeri-ngeri nih masakannya. Bang, tebak hewan apa yang lebih banyak membunuh manusia? Buaya apa kudanil? Kudanil lah. Kudanil itu lebih banyak membunuh manusia ketimbang buaya. Setahu gue ya, nggak tahu kalau sekarang mungkin udah ada info terbaru gitu. Ternyata lebih banyak buaya. Hewan membunuh manusia paling terbanyak itu nyamuk. Tapi ngomong-ngomong soal buaya, cuman di Indonesia, ya kan, cuman masyarakat di Indonesia yang udah dilarang awas buaya tapi tetap masih mandi di kawasan larangan, kawasan peringatan kalau ada buaya. Luar biasa itu, manusia titan memang Indonesia. Halo Deep Sea Gaming, halo, selamat siang, selamat berang bang. Kenapa nggak bikin food court yang desain kelilingnya kandang singa? Di sini kan belum ada singa, ya kan? Terus ini wilayahnya juga masih luas. Bisa nanti kita bikin. Tapi kita harus selesaikan dulu nih misinya nih. Increase education rating dan menambah pengunjung. Bagaimanakah caranya? Ini saya paling malas ini mikir-mikir manajemen kayak gini nih. Kita tambah dulu fasilitas. Education. Education. Kita kasih animal talk. Animal talk point. Di sini berarti kita kasih edukator. Bentar, kita setting dulu. Edukatornya sebentar. Jangan jalan dulu dong, Pak. Sabar. Ini kita atur supaya dia ngajar di sini. Lalu link set. Linknya kemana nih? Pintunya sebelah mana nih? Ini para African-African ini pintu kandangnya di mana? Oh, di sini. Bener nggak sih? No species assigned. Reticulated giraffe. Terus sama si musik, kita kasih musik nggak? Berikan. Berikan Kalahari. Oke. Dia sudah punya tempat kerja belum? Ini Maret sekarang, kita kasih di bulan Mei, Mei. Kita kasih di bulan Mei. Wih, apa tuh? Buaya darat yang paling banyak membunuh orang. Betul, Lala sangat betul. Ya. Buaya darat adalah predator paling berbahaya, guys ya, hati-hati. Pasti banyak buaya darat di sini nih. Ini bakal banyak calon buaya darat nih. Ya, telat. Enggak, aku baru mulai tantra. Tenang, tenang. Aku nyimak lagi ya, Bang, sambil ngurusin Anabula. Sambil benar tapi nonton kayak kemarin. Oke, siap-siap. Bang, yang DLC North America udah tamat belum, Bang? Belum. On progress. Gue masih punya rencana untuk nambahin beberapa exhibit lagi. Ih, edukasinya makin turun dong. Wah, 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 wah. Boleh nggak gue kasih LCD gede gini? Males yang kecil-kecil ya kan? Nih. Kita taruh di toilet.
Kalau satu kan nanggung, satu kecil-kecil nanggung. Kita kasih billboard yang besar, yang gede. Afrika, reticulated giraffe. Nah, biar sekalian aja kita kasih yang gede. Tuh, baca tuh di atas ini nih. Ya kan? Oh, jangan di sini. Di sini sama di sini deh. Sama di sini deh. Nah, ya kan persis di pintu masuknya ini. Adventure Road. Sejauh mana menurut pernah nggak pengunjung jatuh ke kandang masuk ke kandang hewan? Karena Anda membuat saya jadi penasaran, coba kita lakukan sebuah eksperimen kecil-kecilan di sini. Ini hanya akan dilakukan sekali aja, guys ya. Tidak akan diulang lagi setelah ini. Jadi tolong disimak. Kita bakalan random pilih ini ya. Oh, ini ada kebetulan ada pasangan. Kita akan coba taruh di sini. Apa yang akan terjadi? Apakah dia akan diserang? Kayaknya enggak ya. Ini hewannya soalnya jinak. Oke. Kita pindahin deh kalau gitu ke sini ya. Oh, ke African Wild Dog. Kita cuma pengen lihat ya apa yang terjadi. Entazel aja ya kita kasih ya. Jangan deh, jangan. Entazel kita taruh ke dalam sini nggak guys ini? Entazel apa orang yang lain? Bang Regus nanti nama hewannya nama-nama dari yang dulu aku adalah Lalolo Cici. Oke, siap. Sinyal di WC jelek banget, cok. Lu ngapain Kenu di WC? Spiderman, oh. Kok ada nama Lala? Namaku semakin ternodai. Jangan-jangan ya, kasihan Entazel. Kita akan random. Ini gue tutup mata. Oke, ini satu keluarga. Apa yang terjadi nih guys ya? Apa yang akan terjadi bila kita taruh orang-orang ini? Oke, tidak ada yang terjadi. Aman. It's okay, it's good. Kalau masih belum terjadi apa-apa, kita coba taruh di kandang hiena. Dicuekin dong. Dicuekin. Tidak ada yang terjadi, guys. Tidak ada yang terjadi. Hiena di mana ya? Hiena di mana? Coba bang, malam-malam main Zootycon. Oke, nanti ya kita coba main Zoo Tycoon. Bang, bikin kandang singa enggak, bang? Nanti kita lihat bentar ya, kalau ada singa kita coba. Ini kita coba taruh sini nih. Apa yang terjadi kalau sama hyena tadi? African Wild Dog aman. Apakah tetap tidak terjadi apa-apa? Bang, aku lebih takut sama hewan pemakan daun karena kan ada hewan namanya badak dan berbahaya. Hah? Aku lebih takut sama hewan pemakan daun. Oh, hewan karnivora. karnivora, herbivora. Kok karnivora sih? Lagi diet. Oh iya, logika aja ya. Ini kan si kiper nggak diapa-apain, otomatis ya kan, otomatis ya mereka nggak bakalan diapa-apain, udahlah nggak ada yang terjadi. Beda hal nanti singa, nggak tahu kalau singa atau harimau. Kita lanjut di sini, ratingnya oke sudah mulai meningkat. Banyak-banyak dulu deh, berarti kita perlu banyak project.
Bikin panel kita perlu LCD yang banyak nih. Di sini kita coba taruh di ini deh. Ini potet hiena. Elect advertisement. Nah, lagi diet ya. Lagi diet atau emang lagi males atau nggak doyan emang makan manusia, guys. Ini kita banyakin lagi di sini spotted hyena untuk monitornya. Memang nggak bisa bang, karena gamenya family friendly. Tadi malam gue nggak live ya? Iya, tadi malam gue nggak live. Padahal tadi malam kan malam Jumat ya, pas banget tuh main horror, berburu hantu. Seru juga ya ternyata, jadi pemburu hantu seru juga. Gue tuh supaya sebisa mungkin guys, supaya sebisa mungkin gak ngeluarin kata-kata toksik, ya kan? Main itu tuh pengen ngetoksik aja bawaannya. Reticulated Giraffe. Reticulated Giraffe. Mana nih? Lemur. Ntar kalau ada lemur kita buatin kandang lemur aja kali. Bareng teman beban. Makanya sini ayo gabung guys, ayo nanti join Discord, nanti main bareng lah, nanti main bareng atau main stumble guy, atau mau main stumble guy. Penuh dengan layar monitor ini ya, reticulated graphic. Naik nggak ratingnya? Kita cepetin aja deh. Lah malah turun. Berarti kita kasih fasilitas apa lagi ya? Kira-kira ya. Oh ini conservation education. Conservation edukasi kita taruh di sini juga. Deforestation, deforestation station. Ini di sini nih tempat orang duduk-duduk, tempat orang duduk-duduk. Biar pada pinter. Population. Bang, main Pamali DLC The Hungry Witch. Pamali. Pamali ada nggak di Steam? Coba gue cek dulu ya. Pamali itu yang pocong-pocongnya itu bukan sih? Wah, itu lebih serem lagi sih. Oh, gue cek ya, gue cek langsung Pamali. Gue kenapa ya lagi demen main horror gitu. Pamali. Ada nggak? Ada. 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 Pamali ada. Nih, ada nih. Beli enggak nih? Ini apa nih? Suratnya apa nih? Make sure yuk. Ini bukan sih Pamali ini kan Indonesian. Iya, ini. DLC-nya banyak ya. The Hungry Witch. Ini tema-tema ini nih, di keraton ini. Di Jawa nih. Ini hantunya apa nih? Ada itunya enggak deskripsinya? Animati blood discolored. Hantunya mana ini karakter instance easily.
Tobacco reference drug use. Mana? Fruit dipsia di video log involving vulgar ana including bedroom humor. Tentunya apaan di sini ya? Saran horor main Selendrina. Selendrina apa lagi? Selendrina. Emang ada? Selenderman. Selendrina. Enggak ada apaan Selendrina, sembarangan aja nih Sultan Pratama nih. Selendrina apaan? Enggak ada. Ampun peramal, siapa peramal? Dukun online. Ada dukun online lah di sini ya. Dah kita lanjut lagi. Lagi senang aja sih main, maksudnya lagi-lagi kepengen main game horror gitu. Lagi pengen senam jantung. Soalnya kan gue tuh gimana ya? Dibanding asli lebih serem sama yang game sih. Karena tuh gamenya tuh kan udah di dilengkapi nama suara-suara backsoundnya lah, terus sama atmosfernya yang gelap lah. Naikkah ini educationnya? Ini kenapa? Oh, kenapa dia di sini nih? Bang, cobain Minecraft atau Roblox? Minecraft? Minecraft ada sih, udah gua install tapi sih gue nggak ngerti. Tapi kalau ponakan gue jago. Planet Coaster kapan hantu terseram ketika teman lagi utang? Itu bukan hantu. Itu itu apa ya sebutannya? Yang ditagih malah lebih kejam ya, lebih seram daripada yang nagih. Suster kayang mungkin bang hantu. Suster kayang. Aduh, suster kayang. Kok edukasinya gimana ya caranya supaya naik nih guys? Ini makin turun terus ini. Oh, guysnya sudah increase education. Apa yang membuat edukasinya makin meningkat? Educational speaker. Ah, ada educational speaker ternyata. Eh, baru ingat. Reticulated grave range-nya, yaps. Oke, kita kasih lagi di sebelah sini. Sebelah sini ya untuk yang gajah-gajah nih, gajah-gajah. Kenapa di sini dipisah antara gajah dan jerapah? Emang gak cocok ya? Emang mereka bisa berantem gitu? Kalau aslinya emang mereka berantem ya guys? Kalau satu kandang enggak juga kan? No power, iya yeah, no power. Kalau no power berarti kita nggak deketin ke sini. Nggak ada juga, kita balikin. Ini nambah power lagi nih. Dipanggil guru serem bang. Maaf bang telat. Enggak belum kok Rafa Rizky. Rafa Rizky dari mana nih? Kok telat sih? Baru pulang sekolah ya. Bang, ini hantu pamalinya ini ada di bawah. Ini daftar hantu, ada leak, ada kuntilanak, ada pocong, ada tuyul bang. Mana? Mana daftarnya? Oh, sorry. Daftar. Oh, ada leak, ada kuntilanak, ada pocong, dan tuyul. Wah, pasti seru nih. Malam ini kita coba guys ya. Kita coba sama DLC-nya. Gue lagi pengen refreshing. Refreshing-nya lucu. Refreshing-nya tuh game horror. Aneh. Aneh emang. Cuman Remora doang yang refreshing-nya game horror. Tunggu, ini fasilitas listrik kita taruh di mana ya? Transformer wind turbine. Oh iya cuy. Ini di bawah.
Di mana? Oh, dia harus di atas sini ya. Tapi di sini pakainya panel surya. Oh, kita tambah satu lagi, tambah-tambah. Oke deh. Buset, gede banget. Bang, soal education emang nggak ada live education kayak mandiin gajah atau semacamnya. Nah itu gue pengennya ada, gue pengennya ada. Jangan cuman gini, kiper kerjaannya cuman masuk ke dalam kandang gitu kan, cuman ngebersihin kandang, kayaknya udah bosan banget. Coba gitu kayak tau kan si gajah berenang nih, atau mungkin ada nih ada enrichment ya kan buat mandiin si gajah. Jadi contohnya kalau di sini kan ada mud mandi lumpur ya kan. Nah coba itu kayak kolam air gitu tapi buat mandiin gajah. Iya bagus sih, pengennya ada juga sih. Coba voting bang, Zoo Tycoon Planet Zoo game horror. Zoo Tycoon gue, Zoo Tycoon berapa, tunggu bentar. Zoo Tycoon Zoo Tycoon-nya nanti dulu deh, skip dulu. Zoo Tycoon-nya skip dulu. Planet Zoo, antara Planet Zoo sama game horror. Kalau Zoo Tycoon-nya nanti dulu, malah Zoo Tycoon gue lebih prefer gitu dulu sih. Ke mana namanya? Jurassic World Evolution. Ini speakernya harusnya udah nyala. Belum ya? Lu ditambahin loh. Udah ini udah teralirin listrik. What happened ini? Kenapa tidak mau ada? Hapus dulu. Kita ganti dulu. Educational speaker. Masa nggak ada listriknya sih? No power, masih no power juga. Oh, di sini aja deh. Yang dekat, nah, dekat listrik. Berarti emang diarahkan ini speakernya untuk ditaruh di sini, teman-teman. Educationalnya masih berapa sekarang? 0,7. Usah juga sih ini naik ke 1,2. Uset. Lagi ya, kira-kira buat nambahin educationalnya nih guys. Kenapa bubar Rizky ya? Tabila Ramadona Rizky kan bang, kapan Q&A? Belum, nanti aja Q&A nya. Emang mau nanya apa sih? Nanya sekarang aja. Bang, kalau mau main Minecraft di PC pencet ke setting dan nanti dikasih tahu pencet apa. Wah. Nice. That track ride is proving very popular with the guests. You're really giving them a taste of Africa. Red Caldera Safari for Bronze objective complete. Okay, nice guys. Kita complete. Kita ke next misi. Skenario unlock. Okay. Ibarat jerum pusing, refreshing ngerjain mati ke remora, refreshing main horror. Kita dapat reward nih, reward patung jerapah sama reward patung grizzly. Keren. Ini yang stone, ini yang gold bukan sih? Gua kalau refreshing nonton YouTube. Semua mah gitu. Gue bosan nonton live lu bang. Kenapa bosan? Bang coba main Man Eater bang. Itu Man Eater. Ada di sini. Gue kasih
Lihat ntar bisa nggak dibuka Epic. Man Eater ada, gue udah pernah coba. Gue kaget tuh awal-awal, kui, kan kita jadi monyet tuh, ya kan? Terus kita suruh ngapain gitu, kayak kabur lari dari apa gitu. Menurut gue Zoo Tycoon masih bagus yang 2004 atau Zoo Tycoon 2 daripada yang sekarang. Udin Udin yang betul udara dingin lagi. Nanya umur, nanya alamat sangat lucu ya. Aduh. Kalian aja nanya nomor KTP gua berapa? PIN ATM gua berapa? Saran buat education, bisa nggak bikin aviary burung Afrika terus pengunjung lewatin tengah-tengah aviary? Boleh juga sih. Ini kan masih kosong nih. Next mission, silver medal. Release 4 spesies habitat. Di dalam habitat. Oke, kita bakalan release spesies lagi nih guys. Kita disuruh release. Terus, nah breeding new habitat animal different species. Breeding 3 animal baru ya, ya habitat yang baru juga, nggak tahu, pokoknya itulah intinya. Terus ratingnya disuruh naikin, di mana ngecek ratingnya? Rating, yang mana ratingnya nih? Ah ntar juga tahu-tahu selesai ya kan. Terus sama adopsi 2 new cheetah. Kita disuruh bikin cheetah. Coba kita lihat animal trading. Di Afrika hujan guys. Saat ini di Afrika hujan. Ntar kita reset. Kita lihat ada apa aja nih. African buffalo. African wild dog. Black wildebeest. Hippo ada. Oh hippo ada. Springbok. Sable antelope. Kok springbok? Springbok udah. Ini spotted hyena. Ada ini guys, ada African lion tapi yang betina. Ini bagus, ini kita adopsi aja dah buat jaga-jaga nanti kalau kita bikin exhibit lagi. Kita tinggal masukin aja nih. Sama apa tadi satunya? Plain zebra, hippo. Hippo pelihara nggak nih guys? Kita adopsi nggak nih hipponya guys? Wah tapi kredit kita tinggal dikit nih. Kreditnya dikit. Dari yang jualan eceran ada nggak? Cita ada tapi kredit kita nih 470. Harganya 383. Langsung habis dong duitnya. Dan kenapa kita beli ini ya? Kita rilis dulu to the wild. Tunggu guys ya, hujan. Hujan lagi. Hujannya udah reda. Tunggu bentar. Sini lagi azan guys ya. Gue mute dulu sedikit.
Oke, kita lanjut lagi. Ini breeding 3 habitat animal different species sudah complete. Release 4 species habitat. Tunggu, gue sambil ini udah sampai mana nih? Aku pamit dulu, Bang. Kok pamit sih? Cepet banget. Jangan dong. Ya silakan silakan, kalau ada kesibukan silakan silakan. Nanti gabung lagi ya. Bang lagi ngapain? Tidak lagi ngapa-ngapain. Sedang tidak lagi ngapa-ngapain nih. Risky of Lightning. Wow. Kamu pasti saudaranya Lightning McQueen ya? Rilis 4 habitat species to the wild. Udah, ini 2. Yang mana lagi nih kita rilis ya? Aduh. Persoalan rilis merilis ini nih. Yang gak tega ya kan? Yang paling banyak apa di sini? Ini banyak nih. 1 2 3. Kita rilis dulu lumayan. 28 kredit. Sudah increase rate. Rating adopsi 2 new cita. 2 cita. Citanya kita bikin di mana nih? Di sini. Atau di sini ya? Kayaknya di sini ya. Ini udah disediain. Ini untuk apa nih? Ini Lion Pride nih. Ini Lion Pride kayaknya nih. Oh, ini udah disiapin untuk itu, teman-teman. Untuk African Lion. Wih, ini banyak. Siapa aja nih? Cekuanya siapa? Cekuanya. Bang, main game Pamali. The game lebih seru Hantu Indonesia ada jumpscare-nya. Nah, ini jumpscare-jumpscare kayak gini nih. Maksudnya kayak gini. Kenapa game horornya ya? Kayak bikin gue penasaran karena gini, kita udah tahu gamenya seram, tapi kita ngarep di jumpscare gitu. Mana sih jumpscare-nya, mana sih? Di jumpscare bener dong, lompat. Ya nanti malam ya kita cobain game Pamali. Kalau deh mau, itu tunggu sebentar, itu solo ya. Bisa multiplayer. Wah, single player ini. Single player ini nih. Ya udahlah, nanti malam kita cobain ya. Semoga gue baik-baik saja. Kita selesaikan dulu planet zoo-nya nih. Jam berapa nanti malam, Bang? Jam-jam berapa ya? Jam 9, jam 10 lah. Kayak biasa. Populasi cita tinggal beberapa ribu. Ini kita adopsi citanya. Di sini tadi udah ada si cita. Nah, ini udah ada. Di sini Daren Cilombu. Ini nama citanya Cilombu. Cilombu ya, Cilombu. Kita adopsi. Terus mereka langsung aja deh empat-empatnya deh. Udah expired. Udah habis. Cuma 2. Nih, kita udah adopsi 2. Kita coba lihat di Zoopedia. Kita lihat ya populasinya sekarang tinggal berapa. 6.700. Populasinya 6.000, tinggal 6.700. Acinonyx jubatus. Live in the savanna and dry woodland central southern Africa. Tuh si apa Alsat Ahmad tuh bertarung sama Cita tuh, main sama Cita sampai sobek-sobek kulitnya gitu. Gila. Sampai luka-luka dong. Kalau gua mah langsung demam itu. Kena cakar kucing aja gua panas. Rada-rada mau demam. Tunggu, ini kita bikin di sebelah sini aja deh citanya.
Untuk lokasinya di sini berarti kita coba. Ini nyambung semua ya barriernya ya. Wait, wait, wait. Ini nggak bisa di air. No, oke. Okay. Berarti kita mulai dari sini deh. Barriernya ya belum di research. Oke, ini kita research dulu. Back barrier pantesan banyak yang nganggur ternyata ininya mekaniknya. Ini India, Afrika, India, terus apalagi ya. Oh ini Australia. Kalau vet research ini gajah, jirafa udah mau selesai, sama zebra udah mau selesai juga. Oke, kita coba bikin exhibit cheetah ini. Oh, nggak mau ya? Hello? 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 Maaf bang, telat Akasha. Enggak, kok baru mulai? Masih aman ya? Tunggu ini. Ntar citanya itu di sini aja deh. Kita bikin dulu cita, kandang cita. Pintunya. Ya, ini harus di stop dulu dong. Berarti ya ini harus di stop dulu. Nah, ya kan? Berarti harus di stop dulu, guys. Sementara pengoperasian ininya harus di stop dulu. Habitat pintu. Jadi track. Bakalan berubah dong. Jangan sampai ada yang kerubah lagi di sini. Ya, aman aman. Ternyata aman. Ini kita delete. Semoga citanya nggak itu ya, nggak lompat lompat pagernya ya. Ini kemana koneknya ya nih? Koneknya kemana nih? Bang, gua pamit nanti gua lihat malam. Lihat mamali. Oke, siap. Oh, ini udah ada barriernya. Ntar guys ya, ini kita bikin dulu untuk barriernya cita.
Oke. Berarti ada pintu masuk, ada juga pintu keluar. Oke deh. Kenapa kayak itu nggak ada yang bilang telat ke viewernya kalau viewernya telat? Sorry ya telat gitu ya. Misalkan gue telat live streaming. Sorry ya guys ya telat. Kali gue janji misalkan, gue mau live streaming nih jam segini, jam 7 malam. Ternyata mulainya jam 9 malam. Gue harus minta maaf dong. Korupsi waktu ya, jangan-jangan korupsi waktu. Aku telat ya, Bang. Wah, telat sekali. Tumben nih kalian, kalian nggak ada itu, nggak ada drama-drama apa gitu. Biasanya kan kalau malam nih rame banget dramanya nih. Pamit dulu mau apa? Oh, mau sholat ya? Silakan silakan. Kok jadi masuk ke dalam kandang cita? Pet support. Oh iya, harusnya ada pet support tadi. Korupsi waktu daripada korupsi duit. Bener juga sih. Tapi ya namanya korupsi ya tetap korupsi. Jangan dong. Berawal dari waktu. Kalau waktu udah korupsi, nah ntar mana-mana tuh. Kenu mau jadi koruptor? Mau coba jadi koruptor nggak Keno? Jakarta belum azan. Oh ya di sini udah. Oh iya, ngomong-ngomong nih soal di Bandung kemarin, gue nggak kemana-mana. Tapi ternyata di Bandung enak dong ya. Suasananya tuh enak banget ya. Hampir gue menetap di sana kemarin. Hampir nggak mau pulang. Cita-cita, oke, kita masukin cita. Terus pas nyampe sana kemarin, wah hujan kan. Terus udah di pikiran gue nih, di mindset gue nih, wah Bandung nih, katanya dingin tempatnya.
terus hujan kan, terus udaranya juga dingin. Wah, makin makin dingin. Udah hujan ditambah dengan udara Bandung yang katanya dingin, udah makin jadi dingin banget. Tambah AC mobil udah. Halo Valkar, baik, selamat datang. Wood Gaming, semangat bang. Oke, semangat terus kok. Nah, ini semangat pantang mundur nih. Emang enak dulu aku waktu pacaran sama orang Bandung tiap minggu atau dua minggu sekali. Tapi Bandung jauh loh, kalau bolak-balik lumayan juga loh. Bandung, dari Jakarta ke Bandung lumayan. Kemarin aku kan kayak itu dulu ke Jakarta dulu, habis itu dari Jakarta baru ke Bandung. Tapi seru sih. Cita-cita. Sekarang kita masukin citanya dulu. Ini tracknya itu ya. Kita buat tracknya ini jadi ke tengah dikit dah. Gue padahal udah rencana ini. Padahal tempat gue nginap dekat. Gue kan nginap di Aston kan. Dekat tuh, mungkin sekitar, kalau gue lihat di ojek online ya kan, itu jaraknya cuman 7 menit lah untuk nyampe sana. Tapi nggak sempat dong, nggak ada waktunya. Lu, gue udah siap-siap nih. Wih, jumping dong, jumping, ngejumping, jumping underground Artres. Udah connect, harusnya udah bisa dibuka sih. Outpost station open. Place. Oh. Nice. Great Caldera Safari Park, silver object complete. Di Jakarta bang, kemarin gue ke Jakarta. Lu di Jakarta Timur. Bentar gue ke Bandung. GG betah kalau jalan-jalan nggak betah. Ke Bogor bang, nanti ya next gue main-main ke Bogor juga. Lagian ini kan pandemi udah mulai menurun nih, udah mulai. Mudah-mudahan udah hilang sih. Jadi bisa kemana-mana lagi. Next mungkin gue mau ke Malang nih. Ada yang di Malang gak? Gue kemarin kiranya itu di Malang. Di Malang dulu baru di Bandung. Ternyata di Bandung dulu baru di Malang. Semoga sih. Nanti lihat. Jadi gak ke Malang. Semoga. Kalau jadi ke Malang ini harus benar-benar bisa mampir ke Jatim Park atau enggak ke kebun binatang lah. Minimal gue ke Surabaya Zoo deh. Ini putus jalannya. Bang, spek laptop atau PC? Kalau PC bisa lihat di itu, di About Me. Buka aja di beranda itu, di beranda YouTube, di beranda channel gua, terus ke About Me. Gak deket ke Sukabumi, sering touring. Iya, kalau yang udah biasa mah deket-deket aja. Gue yang baru pertama, serius, gue baru pertama kali ke Bandung dan akhirnya tahu, oh ternyata Bandung itu kayak gini. Kota yang selama ini gue harapkan bisa gue injakin kaki ke sana, akhirnya sampean dan wah ternyata adem cuy. Adem, terus orangnya tuh ramah-ramah. Gak tahu ya, pokoknya
Selama gue di sana tuh orang-orangnya ramah. Terus suasananya juga adem. Teman gue dari Banjarmasin banyak yang pindah ke sana. Bukan banyak sih, mungkin ada beberapa lah yang udah pindah ke sana. Nyusul nggak nih? Nyusul nggak nih? Ke Jerman bang, ketemu Ragil, habis itu bunuh Ragil. Gila. Biar Tuhan yang menghukum ya. Gue nggak perlu mengotori tangan. Wis, mantap. Aston Cirebon, bukan bukan Aston Cirebon, Aston Pasteur. Yang pas depannya itu apa sih? Apa, apa BTC? Iyalah. Bandung Trade Center. Iya, yeah, benar ya. Cita udah masuk belum? Cita udah masuk. Sudah, oke. Okay. Ini good. Kita kasih ininya dulu, guys. Makanan cita. Cita. Kamu siapa? Di mana rumahnya? Ini kita kasih satu di sini tempat makan. Semoga cepetan mana lari cita sama apa ya? Cita tuh bagus di match sama apa ya? Di duelin sama apa ya? Untuk urusan lari cita versus Jaguar deh. Cita sama Jaguar tetap cita ya. Cita kan kenceng ya. Cita sama Formula One deh. Kencangan mana? Tahu Andre Galloway? Tahu kalau Andre Galloway tahu, tapi dia nggak tahu gua. Halo semua, mau baru join. Halo Arima Bot. Oh ya, yeah, ini nih. Arima Bot Remora ya. Mau di itu, mau di briefing, di briefing. Enggak dimarahin deh. Mau dibilangin tuh sama Kenu. Tadi katanya Kenu mau negor. Belum telat. Bang, gua enggak jadi pamit, Bang. Kok enggak jadi? Aku tahu dengar dia vlog 24 jam di Kalimantan. Kemarin gua nontonin tuh. Yang dia 24 jam di atas bot. Seru sih. Pindah ke mana? Di challenge ada otter enggak, kalau ada dibikin. Otter enggak ada lah, ini kan di kawasan Afrika. Husna Amalia, nah, jangan sampai Mola Amalia sama Husna Amalia nih saudara nih. Jalan-jalan ke Sumatera dong bang. Oh, nanti ya. Ya kalau ada rezeki, kalau ada waktu, gue pengen ke semua tempat. Mau ke Sumatera, di Sumatera gue belum. Terus ke wilayah Papua juga belum. Khususnya ke mulai dari Maluku sampai ke Ambon. Gue lupa sih, gue pernah ke Manado apa belum ya. Kayaknya pernah deh. Tapi gue udah lupa. Pernah kayaknya gue ke Manado. Kayak Sulawesi semua. Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan. Manado gue lupa. Pernah kesana atau belum. Terus Bali. Bali gue udah pernah. Waktu kecil sih. Udah gak pernah lagi. Terus kalau Surabaya. Surabaya udah sering. Malang udah gak pernah lagi, terakhir lama banget. Jakarta udah. Bandung akhirnya kemarin. Terus mana lagi ya? Dari Surabaya ke Bali gue pernah lewat darat, tapi masih kecil, udah lama banget, udah lupa. Nanti deh main-main ke Sumatera juga ya kan. Sumatera. Terus ke Ambon.
Oh ya, ngomong-ngomong di Lombok kemarin ya, kalau nggak salah di Lombok itu ada lahir bayi kuda Nil. Kuda Nil tuh ada melahirkan di apa namanya, di Lombok kalau nggak salah. Cita sama kameramen bang. Iya, bener-bener cita sama kameramen. Kameramen itu apa, SEA Games apa apa Olimpiade gitu. Bukan Dita, oh bukan bukan Dita, beda ya. Ah, Dita kok kemarin. Bang coba main World War Z. Walaupun Cita dikenal karena kecepatan, tapi Cita hanya bisa berlari beberapa menit saja. Soalnya Cita kurang olahraga, ya kan? Terus Cita juga kurang olahraga, kurang kurang nge-gym, nge-gym. Tunggu bentar, ini apa lagi ya? Habitat sudah. Tempat tidur. Oke, kita kasih tempat tidur di sini. Ke Medan bang, tapi orangnya ngomongnya kasar. Iya, teman-teman gue tuh sering ke Medan, ya kan? Emang katanya di sana kasar, tapi mungkin ya memang karena cara ngomongnya sih, Bu. Terus karena mungkin juga nggak terbiasa, jadi wajar aja sih. Tapi gue nggak tahu kasar itu kayak gimana. Maksudnya kasar itu kasar yang menurut gue yang belum pernah ke sana, atau kasar emang kasar, nggak tahu sih. Emang kasarnya gimana sih? Bang, coba bikin kandang Black Panther. Iya, ntar kalau ada ya, mudah-mudahan ada di Animal Trading. Kalau ada, langsung kita adopsi aja bikin. Sebentar. Kotak donasi. Kotak donasi loh, kok nggak ada, serius? Oh ini ada nih. Oke, di sini kita bakalan tambahin food shop kayaknya. Kayaknya kita perlu food shop dia di sini. Monitor juga LCD, maybe. Buset, besar banget. Kita coba kasih lampu deh. Kita coba ngedekor-dekor. Kasihan yang nggak didekor-dekor nih. Untuk resortnya udah terbuka kah? Oke, Plan Zebra. Migdalia Robertson. Kok dia nggak bisa sih? Mekanik research. Oke, India Tem sudah. Masih nge-research semua fasilitas, no power. Oh. Wih, di mana nih? No power, cuy. Kita kasih power, power. Transformer. Ah, yang besar aja. Biar blueprint nggak ada. Oh, rusak. Pantesan tidak ada listrik mengalir. Ternyata rusak. Bukan kasar sih, lebih ke intonasinya tinggi ya sih. Karena kan ya gue tahu juga sih, kayak memang bahasa orang Medan itu emang gitu. Tapi sebenarnya ya emang kayak gitu. Bang, di Sumatera banyak harimau Sumatera. Iya, katanya di sana masih banyak ya harimau. Dan katanya juga sering masuk ke pemukiman juga.
Kalau ngomong gak usah pakai mending lah, nggak bisa. Udah, jangan jangan berantem ya. Oke, kita mulai dramanya nih. Ini seru nih. Drama-drama kayak gini nih. Indonesia suka drama. Tadi gue mau kasih apa ya? Tiang listrik. Eh, tiang listrik. Oke, tiang listrik kita kasih atap juga di sini. Oh, mantap juga ya. Harimau Indonesia ada 3 jenis ya. Harimau Jawa, Bali, sama Sumatera. Yang mana yang populasinya paling sedikit antara 3 harimau itu? Katanya Simbah Dok Kodam Penjaga Nur dari kecil guys. KKN lagi. KKN-nya nanti kita selesaikan ya untuk Planet Coaster-nya. Malam ini kita cobain Pamali. Nanti gue ditemenin sama teman gue yang yang toksik kata kalian, si Shopee ID. Ya ngeselin sih, gue kan udah bilang di posmofobia itu gue nggak takut, asal lu jangan panik, ya kan? Tiap kalian tuh muncul kaget dong dia, aduh, gue kaget juga kan? Ya udah kabur lah. Padahal setan tuh kan semakin kita lari, makin makin suka dia, makin nakutin kita. Tapi kalau kita semakin berani, dia pasti semakin takut. Kalau teori, kalau praktek, beda cerita. Kalau di lapangan, beda cerita. Aku tahu spesies singa atas singa atlas adalah singa terbesar. Oh iya, singa atlas itu singa dari Afrika. Tapi dia udah punah, ya kan? Ceritanya karena dia itu sering di itu, guys. Bener apa bener nih? Sering diburu, diambil untuk dijadiin bahan tontonan. Jadi si singa atlas ini diambil, ya kan? Buat dijadiin bahan tontonan karena dia duel sama gladiator, katanya begitu. Kenapa nih? Gak ada accessibility. Lake Water Work Zone. Cita. Multiple Fat Alert. Kenapa Fat? Fatnya kenapa? Oh, kekewalahan cuy. Petnya kewalahan, kasihan. Kayaknya kita harus nambah lagi deh. Terus ini kayaknya multiple habitat juga. Dangerous, dangerous, dangerous animal.
Hah? Ini kenapa sih Bapak nih? Tidak menemukan. Oh. Ya, sebentar Bapak ya. Saya kasih Anda di sini staff room. Oh, kipernya juga belum ada ternyata. Kiper hatnya di sini ternyata belum ada. Oke, sekalian kita kasih staff room deh. Ini kenapa sih? Can find, nah kita taruh di sini aja deh. Fasilitas staff roomnya di sini biar kasihan sih bapak-bapak ini. Udah jauh banget nih guys. Eh ini jangan-jangan oh iya exhibit deh. Enggak. Semua bermasalah dengan akses. Kenapa ya? Increase adopsi 2 new West African Lion. Nah, ini nih baru kita. Nah, di sini aja deh. Kita disuruh adopsi African Lion. African Lionnya di sini aja deh. Ini bukan sih? Di alam singa atlas sudah punah, hanya tersisa di kebun binatang. Mau selesaikan bang, aku mau jadi mau ngaji, nanti pulang ngaji mau ikut lagi kalau masih lima. Oke siap, hati-hati ya ke tempat ngaji, ngaji yang benar. Curhat, siapa yang curhat? Jujur ya, umur aku udah masih sering dimarahin yang karena suka main game nonton kartun. Gimana jiwa bojolku nggak bisa hilang. Hiburan, hiburan, hiburan diri. Kan hiburan orang beda-beda. Mungkin dengan nonton kartun, dengan nonton nonton ya nonton kartun, main game mungkin stresnya bisa hilang kan beda-beda. Ada orang yang stres malah bunuh diri, stres malah hibur diri dengan hal-hal yang macam-macam. Tunggu ini. Ini kan masuk ke sini. Ah, oke. Okay. Research selesai sekarang ini barrier, kita perlu barrier sih. Okay. Ini Colin, dia siapa sih? Security. Staff room with space, nggak ada space, nggak ada space, tidak ada space. Staff room, kita kasih staff room yang gede aja deh. Daerah sini udah full semua, kali di sini.
apa-apa lah ya, jalan dikit sampai sini ya kan masih lah, nggak ada duit, tidak nggak ada duit, duitnya habis guys, minus minus, wah 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 wah, ini kita harus cepet-cepet nih, cepet-cepet bikin West African Lion supaya makin rame. Dah, kita random aja bikinnya. Di sini kita pakai barrier. Waduh. Asal lo tau gue ngomong apa sih, jangan-jangan berantem dong. Kok jadi bacot-bacotan sih? Sangat tidak estetik banget ya. Nah ini udah kayak 9.000, kita langsung kirim. Kita belum, tunggu-tunggu, West African Lion, tunggu-tunggu, ntar guys kita cari. Tadi kayaknya ada, semoga ada. Ah, ada Zaim, Husnia, Imarok B, Zaim lah, Zaim untuk betinanya ini ya cukup. Berarti ini aja dong. Tapi fertility-nya aduh payah. Payah nih. Oke, kita send to zoo. Mau? Oke. Kita percepat. Kita percepat. Gue education rating udah masuk bintang 1,5, 1,2 turun lagi. Habitat. Kayaknya ini lebih lebih gampang deh. Ini misi terakhirnya untuk capai gold itu cuman disuruh rilis 8 hewan. Edukasi ratingnya juga cuman perlu 2,2. Sama gasnya juga 2600. Easy. Ya. Yeah. Tunggu ada kelewatan gak gua bacanya nih. Akhirnya bisa nonton live lagi. Halo Ahmad Awalul. Welcome. Kita buka dulu research. Animal research. Apa ya? Uno power. Fantastic. Di kebun binatang sebesar ini bisa no power. Ih. Ternyata di sini nggak ada power ya, nggak ada supply power, rusak kali ini. Bener nggak? Iya bener, rusak. Pantes. Kita kasih ini supply listrik cadangan nih guys. Oke. Okay. Meningkat 2000, kita kasih lagi fasilitas di sini, monitor. Ayo semangat, sebentar lagi. Di sini gua kasih yang besar aja nih. Nah, ya kan?
Selamat datang di kandang African Lion. West African Lion. West African Lion. Tidak ada listrik. Nice. Nice. I love this place. I love minus. Berikan aku pinjaman ya. Tolong. Tolong berikan kami pinjaman. Pinjam gak nih? Gak usah ya. Meningkat nih turun. Naikin harga tiket. Oh, nggak perlu minjam guys, ini terus naik nih finance-nya, terus stabil, terus meningkat. Ayo terus ya, 2000 tidak bisa beli apa-apa sementara. Katanya harus ada drama. Iya, silakan drama, silakan. Tapi dramanya yang itu ya, yang baik. Jangan saling ngehujat ya. Gue udah kasih panggungnya, tapi jangan drama yang berlebihan. Bang Aldo punya cerita kenapa harimau Jawa punah karena ulah pemburu liar. Akhirnya polisi harimau Jawa semakin sedikit, Bang. Bukannya itu ya, harimau Jawa itu bukannya itu kayak nggak tahu ya ceritanya itu di, oh itu di Jawa apa di Jakarta, nggak tahu ceritanya itu katanya harimau itu di ditaruh di tengah-tengah masyarakat gitu, kayak di tengah lapangan, terus masyarakat itu pada megang tombak apa alat gitulah, dia ngelawan ngelawan si harimau itu. Gue nontonnya di mana kemarin ya, pulang sekolah deh kayaknya. Dih, masih minus lagi. Coba kita bentar, ini gimana nih, minus gini nih, minus di mana total profit, kayaknya staff deh atau ini aja deh biar enggak terlalu banyak. Oh, ini Springbok ternyata kebanyakan, jual-jualin aja kebanyakan cuy. Quick trade release to the wild. Oke, complete. Education ratingnya 2,2. Gasnya juga mulai meningkat. Di mana ya? Jangan-jangan listriknya nih kayaknya. Banyakan listrik nggak sih? Income 66.000. Loan nggak ada, pinjaman non staff. Minusnya di mana ya? Udah stop drama, stop. Nih udah nggak bagus nih chatnya nih, pusing gue bacanya nih. Atau gue matiin aja deh komennya, gue matiin aja deh. Bang, jadi nggak main Pamali bang, main jam berapa bang? Nanti ntar malam ya, tungguin aja, nyalain aja notifnya. Ini makin buset makin makin minus ini.
haus ini, haus enragement. Lepan zebra. Wah, semakin minus ini. Di mana minusnya ya? Taruh lo. Income 9.000 ongoing. Yang paling banyak itu di staff. Staff ya. Staffnya kebanyakan kayaknya nih. Tadi kita nambahin pet. Coba kita kurangin deh. Edukasi, edukator sudah. Tadi kita nambahin mekanik, mekanik. Mekanik kita pecat dulu deh. Mekanik kita pecat. Terus vendor. Semuanya ada. Edukator, oke, udah semua aman. Springbok ini banyak banget lagi. Terus apa lagi ya? Tadi kita nambahin apa ya? Oh, ini kayaknya nih. Nggak bisa ngatur harga. Lifetime profit minus terus cuy. Nggak bisa ngatur harga ya. Aku dengar ceritanya patah hati ya, itu rel saya mau ditombak. Ini di sini udah ada jerapah. Terus udah ada gajah, udah ada juga zebra sama cheetah, hyena, terus African wild dog. Ya, African wild dog, terus sama ini satu sih di sini belum ada lagi nih. West African lion. Udah ada berapa tuh? Tapi di sini harus minus, cuk. Oh, enggak. Jangan-jangan tadi gara-gara nambahin staff area lagi. Coba kita masukin satu lagi cita. Send to zoo. Terus yang West African lion. Bisa nggak? Wah, nggak bisa diadopsi. Yo, astaga ini. Minuman kita coba naikin dikit. Minuman yang ini nih yang rame di sini bisa kita push di sini nih. Price-nya kita naikin jadi ini jadi 6. Ini 5 5, ini 6. Wow, mandi ya. Oke, okay, silakan.
Udah ya, udah damai ya, damai. Udah susah nih baca baca chatnya nih. Profit unit per sold, okay, profit naikin lagi nggak sih? Synchronize aja semua dah. Ini makanan. Income-nya udah mulai nih, udah mulai lumayan nih. Tapi masih minus, minusnya gede banget lagi. Coba kita turunin deh. Dua sembilan jadi 30. 30. Oke, 30. Oke, 30. Happiness. Atau jangan-jangan hewan di animal tradingnya gak ada lagi nih. Animal trading. Kayaknya denger-denger kayaknya mau hujan nih. Nah, bener kan hujan? Oke, udah mulai nggak minus lagi nih. Di sini kita naikin juga. 5,5 5,5 5,5 kita sinkroin semua, sinkroin. Ini harusnya bisa 8 sih. Ini 9. Ini 9. Nanti malam live-nya Pak Mali. Pak Mali sama Posmopobia. Posmopobia. Besok kan Sabtu ya, Sabtu siang. Paling kalau nggak lanjutin karir Planet Zoo, ya mungkin apa ya? Bagusnya apa ya? Jurassic World bisa juga sih. Woi, singanya kabur. Singanya kabur. Singanya kabur. 4 menit lagi 2 jam. Oke. Ini agak lebih cepat sih. Ini challenge-nya ini lebih cepat daripada yang kemarin. Ini kayaknya lebih gampang deh. So easy. Makan sakit becok. Ini gimana nih? Udah dramanya udah selesai. Hah? Dramanya sampai bingung gua bacain chat viewer sama moderator nih. Tubruk-tubrukan. Kita coba keluar dulu dari jeratan utang nih guys. Wah, nggak ada yang bisa diperbaiki, semuanya minus.
Ini kita naikin lagi deh jadi 6. Ini 6 5. Oke. Ayo dong, please please cepat, ayo keluar dari jerat hutang. Pinjaman makin di sini tutup. Di sini rusak. Singanya kabur ya, udah tadi udah kita tangkap. Tapi nggak bisa ditangkap juga sih, karena kita nggak ada duit, nggak ada duit, jadi kita nggak bisa emergency capture. Jadi di bolak-balik aja sini nih. Habis dari lu, wih, ini. Kita lihat dia nerekam orang nggak? Gue kira dia mau nerekam orang, ternyata orang cuma lari tapi nggak diterkam sama si harimau. Harimaunya pun bingung. Eh, harimau singanya pun bingung. Singanya bingung, guys. Bang, main pemali jam 7 atau jam 8. Kenapa memang kalau takut? Oke, kita pinjam aja deh. Kita pinjam. Oke. Terus kita benerin dulu nih mekanik. Nggak mau mangsa manusia tapi mangsa hewan. Oh, itu serigala. Pet research active diseases. Oke, ini kita sama African West Lion. Mekaniknya kok di sini? Sampai masuk ke dalam kandang ini dong. Udah bisa di emergency capture cuman. Semoga tidak minus. Ini kita harus habitatnya nih harus di tambahin tempat air. Sprinkle terus ini di sini tadi ini belum ada listriknya. Wah. Mau bikin listrik tapi duitnya takut nggak cukup. Sorry. Aduh. Tidak cukup. Coba kita taruh di sini. Oke, ini udah bentah. Cita tadi udah ada tempat tidurnya ya? Oh, udah. Yang lion aja nih. Lion, Western Lowland, Western African Lion. Nah, ini kita coba kasih mainannya, tempat tidurnya juga sekalian. Mainan oke. Sama Cita deh, Cita sekalian juga kayaknya belum ada mainan ya nih Cita, kasihan juga sih.
Bang main Bang Mali habis makan. Nanti tungguin aja ya jam berapa, gue nggak tahu. Siapa tahu kan gue keluar juga main sama teman-teman diajakin. Dinyalain aja ya notifnya. Fasilitas. Oke, ini fasilitas. Radio, speaker. Kenapa lagi nih kabur? Barriernya ya, ini barriernya. Ribu. Oke, animal trading kita coba masukin lagi sih. Oke, okay, Mas Roni, ini udah mau selesai juga sih ini. Ini udah sebenarnya udah komplit sih. Edukasinya juga udah 1,1. Terus gasnya juga udah meningkat. Oke, okay, operational breakdown, mechanic request, fasilitas di sini kita kasih speaker. Kita no power ya. Citanya lapar. Oh, kita nggak naikin ini. Kita coba naikin dulu. Cita. Wih, level 1. Kita petnya itu harusnya level 2. Tuh kan baru level 1 makanya lambet banget. Oh bentar, 1 jam lagi. Enggak, ini udah mau selesai nih guys. Ntar lagi selesai. Challenge-nya udah mau komplit juga sih. 2000 udah 2400 guys, targetnya 2600. Terus juga guys rating, guys education ratingnya udah paling bentar lagi nih komplit.
Ini 1,3. Halo Barbar Malaya Animation. Halo Sultan. You going back to your home. Welcome home. Ini makanannya nggak pernah bener nih. Eh buset, jadi minus. Ternyata kurang kotak donasi. Nah, di sini nih. Padahal pundi-pundi duit ini. Komplit? Belum. Oke, gue kira udah nge-lag-nge-lag itu biasanya komplit. Muncul notifikasi. Ternyata belum. Oke, semoga no power lagi. Naikin semua deh. 7 ini jadi 8, 12 ini jadi 15, 13. 13. Ini jadi 10. Synchronize. Soalnya kalau enggak gitu minus terus 30.